Jadi teman-teman, di sini saya mau menjelaskan tentang pendustingan. Dusting tujuannya untuk membersihkan debu dan kotoran pada permukaan dinding, list-list, furnitur, dan lain-lainnya. Untuk alat yang dibutuhkan, ada botol sprayer yang sudah diisi chemical, dan juga ada cleaning fluid berwarna biru untuk di area umum. Dilipat menjadi 4 bagian, atau seukuran telapak tangan ya. Seukuran telapak tangan kita masing-masing, lalu semprot chemical ke cleaning fluid seperti ini. Setelah itu melakukan pendustingan dari kiri ke kanan. Lalu dari atas ke bawah. Dari dalam keluar. Oke, setelah itu pastikan meja yang sudah didusting bersih dan bebas dari debu ya. Oke. Untuk keselamatan kerjanya, hati-hati apabila ada dokumen, kita cukup rapikan saja seperti ini, diangkat, lalu melakukan pendustingan. Setelah itu rapikan kembali dan tidak boleh memindahkan dokumen atas izin pemiliknya. Apabila kita melakukan pendustingan yang di atas, kita boleh melakukan hanya menggunakan tangga, tidak boleh menginjak material yang ada, contohnya seperti meja, karena sangat berbahaya. Dan apabila ada aliran listrik, juga kita harus berhati-hati. Oke? Untuk keselamatan kerjanya, setelah itu kita harus merapikan cleaning fluid untuk dicuci, dikeringkan, lalu kembalikan ke gudang. Oke, terima kasih.